Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning student. See you in English lessons today. And before we begin our lesson, for the first hour meeting, I want to introduce myself. I am Miss Amy, I am your English teacher. Okay, today I want to explain about greetings. Do you know greetings? Yes, greeting that means is salam. There are some greeting, ada beberapa salam dalam bahasa Inggris yang akan Miss Amy sampaikan di sini. Yang pertama yaitu good morning, good afternoon, good evening, good night, and goodbye. Do you know what is the meaning good morning? Yes, very good. Good morning artinya selamat pagi. How about good afternoon? Do you know what is the meaning good afternoon? Yes, very good. Good afternoon artinya selamat siang. Good afternoon juga bisa berarti yaitu selamat sore. Kapan waktu good afternoon ini diucapkan? Good afternoon yang berarti selamat siang bisa kita ucapkan ketika pukul 12 ke atas. Maksudnya bagaimana ini, Miss? Maksudnya ketika jam menunjukkan pukul 12, pukul 1 siang, dan pukul 2 siang, maka kita bisa mengucapkan kata good afternoon. Kemudian, good afternoon yang berarti selamat sore itu kapan diucapkan? Ketika jam menunjukkan pukul 3 sampai pukul 5 sore ya, itu kita bisa mengucapkan good afternoon yang berarti adalah selamat sore. Kemudian ada good evening. Apa itu artinya good evening? Selamat malam. Kapan diucapkan? Ketika menjelang maghrib. Biasanya maghrib itu sekitar pukul setengah jam 5 sampai pukul 9 ketika kita mau menjelang tidur. Itu kita bisa mengucapkan kata atau memberikan salam good evening. Kemudian ada good night. Apa itu artinya good night? Ya betul, good night artinya selamat malam. Kapan good night ini diucapkan? Ya, ketika kita mau tidur atau menjelang tidur. Jadi ketika kita mau tidur, sudah di tempat tidur, kemudian kita mau memejamkan mata, maka kita memberikan salam